Hati-hati, Syah. Ah, gimana? Dan, ada ikannya. Dan, ini. Cepetan ada ikannya. Tarik dong. Ih, lihat kayaknya aku dapet deh. Cowok ini namanya Jidan. Dia adalah tetangga sekaligus sahabatku sejak kecil. Nah, yang ini Kak Salsha. Dia kakakku. Dari kecil kita selalu ngelakuin semuanya bareng-bareng, tanpa terkecuali. Yeay, dapet! Asik! Masukin. Ikan. Cuman satu, kecil lagi. Biasanya kamu jago mancing, Syah. Masih mending aku daripada kamu. Kamu nggak dapet sama sekali. Ya udahlah. Yang penting kan semuanya happy. Salsha, di kantor kamu lagi ada lowongan nggak? Aku lagi cari kerjaan nih. Ntar lagi wisuda. Kamu cari kerja tuh nggak usah nunggu wisuda, tahu langsung aja. Ntar aku tanya-tanyain ya. Kamu farmasi kan? Dan, kalau kamu udah wisuda, calonnya siapa? Kan kamu pernah bilang kamu sama papa kamu ada kesepakatan kalau kamu udah wisuda langsung menikah. Iya sih. Dan aku, Nafisha. Tetangga dan sahabat yang mengharapkan cinta dari tetangga dan sahabatnya juga. Tuh lain kali bawa pancingannya yang bener dong makanya. Syah, ada yang perlu aku omongin nih. Oh, soal calon tadi. Tapi kayaknya nanti aja deh, kayak biasa. Ih, kok gitu sih? Dasar aneh kamu, dasar makhluk Mars. Jangan lupa bawa pancingan yang bener. Aduh. Kualat kan? Nah.
sih, Dan. Jangan kencang-kencang. Itu Umi denger loh. Nanti kalau kedengeran sama Umi, dinikahin loh kita. Mulai ngapain? Harusnya aku yang nanya kayak gitu, kamu lagi ngapain? Kan waktu itu udah pernah kita hampir ketahuan sama Umi. Aku sih gak mau dikawinin sama kamu. Masa? Udahlah, besok aja ya. Loh, bisa. Syah, kamu gak mau bawa bekal aja? Gak usah, Mi. Alsha juga biasanya makan sama teman-teman kantor. Oh, baik-baik sekali teman kantor kamu ya. Alhamdulillah, Mi. Pagi, Umi. Kakak. Syah. Pelan-pelan, masih panas. Ya, kamu jadi surprise ini sehari ini. Jadi? Nisha ulang tahun nih hari ini. Eh, bentar lagi Abi juga ulang tahun kan, Mi? Yang ke-60. The Golden 60 loh. Ih, harus dirayain tuh. Gak usah lah, Umi. Biar aja Abi rayain sama keluarganya. Makanya, kalau rambutnya nggak mau berantakan, ditutupin. Pakai hijab maksudnya? Iya, enak loh pakai hijab. Kalau naik ojek, rambutnya nggak berantakan. Enggak ah. Kalau Fisya pakai hijab itu berarti bisa ngelindungin Abi dari api neraka. Fisya nggak mau. Abi aja nggak pernah lindungin kita. Astagfirullahaladzim. Abi juga nggak pernah lindungin kita, kan? Ngomongnya. Kan emang gitu. Oh, jemputannya Fisya udah datang. Ya, Fisya berangkat dulu ya. Dah. Ya, nggak mau bareng aja? Tadi aku pikir kamu udah kesiangan, makanya aku udah pesen mobil. Oh, ya udah. Aku mau ngomong sesuatu deh. Apa? Soal calon itu. Aduh, udah ntar aja ya. Itu bapaknya udah nungguin. Dah. Dadah. Cinta yang... Itu ada apa ya di depan? Ada kecelakaan tuh, Neng, di depan. Ini mah. Kasih ya, Neng.
Mas, bantu Mas. Telepon ambulan, telepon ambulan. Bantu ayo Mas, bantu, bantu. Ya Tuhan, ya ampun. Mas, saya anggota PMI pasif, Mas. Anak ini butuh pertolongan, pendarahannya banyak banget. Banget udah panggil ambulan. Sudah, Mbak. Dalam perjalanan. Iya udah yuk. Kita minta tolong aja. Pak, minta tolong banget ya, Pak. Mbak, saya enggak bisa. Pak, tolonglah, Pak. Pak, maaf banget, Pak. Saya minta tolong, ada anak kecil kecelakaan di depan. Pendarahannya banyak banget, Mbak. Maaf ya Mbak, saya lagi buru-buru. Saya minta tolong banget, di depan ada anak kecil, pendarahannya banyak banget Pak. Gimana Mbak? Kesana, ayo. Ayo Mas, cepat. Mas, pinggir Mas. Oke. Bisa mana? Emang belum datang? Ah, lu. Telepon dulu deh. Lu mau kemana? Gak bisa gue bisik-bisik kayak gini. Bisa di sini aja sih. Gak apa-apa. Bentar. Pak, bisa agak cepet dikit nggak, Pak? Loh, ngapain kok berhenti? Udah, kamu turut aja. Aduh, ini gimana? Ini bibirnya udah biru. Gimana dong? Ayo, kita harus cepet. Tolongin. Mau ngapain, Mas? Bentar. Tolong kamu pegang dulu ya. Oke. Darahnya harus segera dihentikan. Iya, tapi kan kita nggak ngerti apa-apa, Pak. Udah nggak sempat lagi mau dibawa ke rumah sakit ya. Kita harus bertindak sekarang. Sustar, sini. Tolong sini. Oke. Mbak. Oh, iya. Ini Mbak, saya titip ya. Nama korban Irsyad. Mbak keluarganya? Bukan, saya anggota PMI Pasif. Tadi saya yang bawa ke sini. Nama Mbak? Nafisha Kaila Akbar. Tadi sempat ada tindakan untuk pemberhentian pendarahan juga. Untung Mbaknya sama Dr. Alif. Itu Dr. Alif. Oh. Bentar ya, Mbak. Mas! Mas! Kenapa saya buru-buru? Saya cuma mau bilang makasih banyak ya. Maaf ngerepotin. Iya, oke. Sama-sama. Ya, udah ya. Saya buru-buru mau ke bandara, ya. John. Si Fisya udah di mana? Tahu, gue telepon nggak diangkat. Telepon lagi lah. Udah, nih chat juga nggak dibalas lagi. Kalian tuh kalau bikin surprise, siapin dulu semuanya. Ini belum siap udah ketahuan aja. No, promotor acara gagal. Tanyain langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, panjang umur. Ini dia nih, gara-gara dia nih acara jadi gagal. Sorry banget ya, happy birthday. Maaf banget deh. Iya, gak apa-apa. Duduk. Iya. Maaf banget ya, aku iya, gak apa-apa. Tadi ada trouble gitu soalnya di jalan. Trouble apaan? Tadi kamu berangkat duluan, kok aku duluan yang nyampe? Aku telepon juga gak diangkat lagi. Aku gak denger loh. Loh. Handphone aku mana ya? Telepon dong, Dan. Iya.
nyambung kok. Nyambung. Gak ada suara. Gak getar juga. Gimana ya? Ya. Assalamualaikum, Liv. Di mana lo? Ini habis pulang dari bandara. Ketinggalan pesawat gue. Kesian banget lo. Terus lo ngajar seminar dong? Ya nggak jadilah. Gue jadi nggak enak sama panitianya. Oh, ya udah kesini aja lah. Yaudah. Gue ke situ sekarang ya. Assalamualaikum. Beres, bos. Sus, tolong simpan, sus. Wis, handphone baru nih. Casingnya feminim banget, Liv. Ini HP-nya cewek PMI-nya tadi gue bilang. Oh, cantik gak? Semua aja lo tanya cantik apa enggak. Ya wajar, Liv. Eh, kalau laki-laki abis ketemu sama perempuan itu, yang ditanya cantik atau enggak? Eh, cantik itu relatif, bro. Yang relatif itu waktu, cantik itu mutlak. Kalau gak cantik ngapain buru-buru halalin? Ya enggak? Udah tahu dengan arah pembicaraan mau kemana. Nah, itu lo tau. Itu lo tau. Bagaimanapun kita ngomong juga tetap ajarannya satu. Lo gak kasihan sama gue sama Nela? Hah? Udah jodohin sama cewek ini, sama cewek itu. Tetap aja lo gak mau. Ya, kalau memang belum waktunya mau gimana lagi. Semuanya kan memang sudah ada yang atur. Atur, Lip. Eh, cabut ya. Hah? Lo kemana? Udah. Thank you ya. Yuk. Liv, Liv. Susah banget cari jodoh lo, Ma. Gak aktif? Masa gak aktif sih? Tadi di telepon Jiren masih aktif. Mudah-mudahan cepet ketemu ya, HP lo, Sya. Makasih ya udah pada datang. Iya. Sama-sama, Nis. Oh ya, sekalian kita pamit dulu ya. Yuk. Makasih ya sekali lagi semuanya. Selamat ulang tahun sekali lagi. Makasih ya udah datang. Maaf yang terlambat tadi. Siap. Ikut aku dulu ya. Ngapain? Aku mau ke rumah sakit dan kayaknya handphone aku ketinggalan di sana. Iya, ikut aja dulu. Nanti abis itu aku antar ke rumah sakit. Emangnya kamu mau kemana? Suhurnya udah mau habis nih. Ya, cari masjid aja dekat sini. Ya udah, kamu ngobrol di sini aja dulu. Udah lah, yuk. Ya, gimana ya? Tuh, aku rumah sakit. Iya, nanti aku antar. Tunggu sini aja ya, Dan. Iya, kamu kan halangan tiap hari. Huwa ar-Rahmanur Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar hal tar. Aku rasa aku harus ngomong ini sama kamu. Aku nggak tahu kalimat yang tepat buat ungkapin ini. Aku juga nggak tahu sekarang waktu yang tepat atau bukan. Tapi yang aku tahu, aku mau kamu. Aku mau kamu jadi istri aku, Syah. Gimana menurut kamu? Ini buat siapa, Dan? Sasha lah. Siapa lagi? Aku mau ngomong gitu ke dia. Kurang asik ya? Apa terlalu panjang? Apa kurang apa gitu? Kak Salsya kakak aku. Sejak kapan, Len? Dari SMP lah. Aku tahu banget, dia pasti bisa jadi istri idaman aku. Tenang, kalem, ngerti agama. Kamu harus bantu aku ya, Syah. Masalahnya aku nggak tahu dia punya perasaan yang sama apa nggak sama aku. Fisya. Kamu tenang aja, Dan. Kalau seandainya aku yang dilamar kayak gitu, aku nggak mungkin nolak kok. Kalimat tadi, oke. Oke. Dan aku harus ke rumah sakit. Oh iya, yaudah, ya, aku antar. Nggak usah, aku minta tolong kamu pesenin aku jemputan aja. Kenapa? Nggak apa-apa, aku ada urusan lagi sih setelah itu. Urusan kamu apa sih? Aku nggak tahu sih ya. Ya udah, nggak apa-apa, kamu pesenin aku jemputan aja. Kok gitu sih? Dasar aneh kamu, dasar lemas. Jangan lupa bawa pancingan yang benar. Walat kan? Dah.
Yang sip tadi pagi itu susternya banyak, Mbak. Mbak bisa sebutin nama susternya nggak? Saya nggak bisa sebutin, Pak, karena saya nggak minta namanya dia. Tapi yang pasti itu, saya datang ke sini itu bareng sama dokter yang kerja di sini. Namanya itu dokter Aris. Di sini nggak ada dokter Aris, Mbak? Iya. Nggak ada, Mbak, dokter Aris. Kok namanya mirip-mirip gitu. Oh, kemungkinan dokter Alif kali ya? Oh, iya benar, dokter Alif. Nah, saya tuh datang ke sini bareng sama dokter Alif. Masalahnya sekarang saya nggak tahu handphone saya itu ketinggalan di mobilnya dokter Alif atau di rumah sakit ini. Di sini, kalau misalnya ada barang yang tertinggal, pasti akan langsung ditamani sama security. Dan setahu saya, kalau hari ini dokter Alif itu nggak ada jadwal praktek, Mbak. Yaudah, kalau gitu saya boleh minta nomor teleponnya dokter Alif, Mbak. Maaf ya, Mbak, kalau masalah-masalah itu saya nggak bisa ngasih. Kenapa? Ya, nggak bisa aja, Mbak, soalnya... Sudah prosedur ya. Dari... Harus... Ya, tapi terus sekarang handphone saya gimana dong? Masa... Yaudah lah, ya, makasih ya, Pak. Sama-sama. Ya. Gimana, Sus? Ada laporan apa? Bisa. Ya? Kamu ngelamun ya? Enggak kok, enggak. Aku kepikiran HP aku. Iya, tadi Umi yang tanyain itu. Dari tadi siang Umi chat kamu tapi enggak dijawab-jawab. Handphone aku kayaknya hilang deh, Umi. Kok bisa? Gak tahu, aku namanya juga takdir. Kak, tadi Jidan kesini gak? Enggak tuh. Kenapa?
Salsa masakin sampai nanti tua.